Kita ikutin aja kan. Jawa sasageo ritual di pohon. Ritual di pohon. Kita ritual di pohon ya. Biar bagus. Loh, kan. Rupanya. Ritual di pohon ya. Ahmed, si Ahmed kali Ahmed. 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 Kita ritual di pohonnya. Jadi Ahmed, kita ritual di pohonnya. Nah, oke. Okay. Yuk, mulai yuk. Ampar-ampar pisang. Pisang belum matang. Matang sebiji diuruk bari-bari. Hey. Yoi, rambu-rambu. Yo, rambu-rambu. Good job. Domain mana, Ben? Philosopher Gold. Iya. Yeah. Lawan dia Patui Shinobi anjing, Patui Naruto. Artinya dia lagi ganti artefak nih kayaknya. Kita menggunakan Archon kita ya. Nih, ya udahlah, bodo amat. Kalau silakan ngetik kalau. Gaskin. Emang bener kan? Gak salah kan? Wah, wow, Grand Order dari Bandit sudah keluar di sana dan menjadi lohong hitam ya, dengan tambahan Pyro di sana ya. Dan apakah akan meledak dari Yula? Oh, sudah meledak, nampaknya tidak nge-crit saudara-saudara ya, dan tidak ini ya, dan kita akan menyatukan kembali mereka dengan lubang hitam di sana ya, dan menjadi air ya lubang hitamnya ya. Ini domain apa cuy? Philosopher Gold. Ya mas, yang mana satu ini? Buku. Modar. Kemana yuk? Haji. Dah. Mana Kixin tuh? Misdiakan ya? Kixin aja. Wah Ani, ini mian kick aja lah. Masa ngomong sama batu Ani. Buat batu juga enggak anjing. Soalnya dia tadi ngomong. Kingshin ini jangan tinggal lah goblok anjing. Ini dia lagi. Si baksat. Itu buat ganyu aing anjing. Wah, pantesan kecil aing lele ngitan anjing. Medus tuh butuh makanan buat muncul. Dicokot aja dah hareuna, masya Allah. Oh, udah tadi pas orang kalau tengah sewa ada. Sewa jadi cokot anjir. Jangan cokot pura aku. Jangan jadi cokot pura. Oh, jadi cokot. Oh, Alek. Oh, si Bang Alek ya. Si Bang Alek ya. Bang Alek sama goblok. Sokin Bang. Oh ini teh si Alek pentil. Iya. Ada tombol resetnya ini nih telinga ini lu. Jaga face mat. Teh nu ngajual arak teh anjing. Ngajual arak anjing. Jual kuat iman. Isin real. Oke, ini dia ya. Oh, ada tukang galo di sini ya. Bagus, bagus. Jadi saya tidak capek-capek untuk menggalo semuanya ini. Dan kayu tadi ya. Iya. Jadi Baido cek genep si Silna menang KKB-an teh. Soalnya enggak tahu itu aing lain pengguna Baido. Kamu gak bedo ngecek genep soalnya. Tapi gak asa awal sih kalau bacaan ini. Berarti nyawa berarti. Oke, ini adalah domain kesukaan teman saya yang sekarang kerja di Bogor. Oke, ini dia ya. 1, 2, 3. Macamnya ulti. Oke, dan langsung Geo Tenku no Temeni. Oh, Geo Tenku no Temeni Dragonnya sudah keluar di sana ya. Dan apakah Yulanya sudah mengeluarkan ultinya saudara-saudara? Dan sepertinya belum ya, ini Yulanya
Tadi ini tadi Yulanya sudah mengekrit atau belum ya? Saya tidak melihat itu. Apakah kalian melihat? Ini buat second run. Sangat meh ini sekali buat, ya. Tapi ini lumayan sih, nggak capek 1 menit 25 detik. Lumayan ya. Cukup bagus. Ya, kita cuma, coba sekali lagi. Cuman di sini kurangnya itu galonya, Pak. Iya, galonya nggak ada. Pakai sukro coba. Pakai sukro coba. Wah, sukro juga meh sih, Pak. Hari kita gabungkan dengan tukang galo ya. Ini tukang galonya ini kurang menurut saya nih. Aduh. Oh, dia langsung pakai chill. Oh, dia ngecil ya. Dia tipikal orang yang suka ngecil di kafe ya, Pak. Iya. Dia chill. Ini ya, chillnya seberapa dulu nih? Dia chill banget orangnya nih. Oke, okay, dan di sini Panty saya tidak punya ulti ya. Cuma enggak galau mai. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di sini kita penuhin ulti terus kita keluar lagi. Oke. Ya, ini benar-benar. Aku enggak ada ulti aku. Iya, benar kan? Kita keluarin dulu aja gitu. Ini sumpah nih pemainnya ngebug anjing. Nah, udah. Kemana lur? Kemana lur? Ya udah, nanti keluarnya masing-masing aja anjing. Oke, okay, grand order di sini dari Panty sudah dikeluarkan, saudara-saudara ya. Dan kenapa nyengeyeng ya? Judgment tuh sudah dikeluarkan. Ya, apakah kombonya akan berhasil dan menghasilkan crit damage yang besar, saudara-saudara? Dan Gaman Ciroyo belum keluar ya. Gaman Ciroyo dari tangan. Oh, The Fantastic Voyage-nya baru keluar ya sepertinya. Oh, sangat disayangkan sekali ya. Ini kenapa inisiatifnya kurang dari ini ya? Katanya aku masih loading. Bapak Yuda tadi melihat berapa detik, Pak? 47 detik. Berarti Bapak Ngalek ini tidak termasuk kriteria kita, Pak. Karena kriteria itu di kriteria kita tuh di atas 1 menit, Pak. Anjing. Ya kan enggak masuk. Masuk 1 menit kan tuh 47 detik. Aduh, cenah. Masuk dong main. Anjing. Hai, thanks to Tenggalkun. Cenah. Itu dikik. Anjing. Pernah terus aja dikik teh S3 marketing lah kulurnya. Oh, lupa anjing. Asup dia tuh Bapak Ngalek. Oh, ada Inui anjir. Oke, 1, 2, 3 seperti biasa dibuka dari Grand Order dari Panty ya di sana ya, dan langsung saja ya judgment itu dikeluarkan oleh Mbak Yula di sana, dan sebret-sebret dia combo, dan apakah crit damage-nya akan keluar. Oh, langsung disebret oleh Musono itu tadi dari Raiden Shogun ternyata, saudara-saudara. Dan kuda rana ya langsung meloncat ke sana kemari mencari alasan ya, seperti patu luka anjing. Enggak, aduh, kita keluar enggak. kita keluar dulu ya. Tunggu keluar semua ya. Jangan dikick dulu. Basah-basih. Tunggu dulu ya. Kasih kesempatan lagi sekali lagi. Iya. Oke. Ini dia ya, Grand Order sudah dikeluarkan. Nyengeyeng ya, dan judgment tuh sudah lukain di sana, dan sebret kombonya akan berhasil atau crit damage-nya akan keluar atau tidak ya, sepertinya kurang. Wah. Keberapa ya? Berapa mas ibu? Cih. Ele anji. Eme anji. Pakai PWJS ya, Tai. Nih, 1, 2, 3. Langsung ke tengah saudara-saudara dari Panty, dan disambut oleh Judgmento, dan Kiro sudah keluar di sana, dan apakah Yulanya akan menghasilkan crit damage yang sangat besar sehingga meratakan semuanya, saudara-saudara. Oh, nampaknya tidak rata ya, dan menyisakan Patui Shinobi di sana yang masih hidup ya, dan di finishing oleh Kiro-nya yang 18.000. Oke. 1, 2, 3. Black Hole sudah dikeluarkan di sana ya, Fantasy Voyage pun sudah dikeluarkan, dan Kiro langsung menerjang ya. Wow, 62.000 saudara-saudara ya. Langsung disambut oleh Panty di sana ya, sepertinya ya 48.000 ya. Kiri Pak, terus. Op. Lihat langsung. Ya itu pakai banner goblok channel anjing. Ini buat Inui, mohon maaf banget.
Guansin woh. Ih anjing goblok, kita main star tas lah eta. Aneh anjing. Lain eta yang ngetik star-star saya tuh. Kurang 50k kita lihat 50k. Yang penting galonya di tengah lah, enggak bikin terbang lah, udah cukup anjing. Ultinya aja enggak ada apa anjing. Anjing. Gas. Mau akan maki orang sajan ayah ulti usus mana teh bokena mati sukrosnya anjing. anjing saya manis tolong di aneh-aneh luar deh. Astaga musuh penting itu paling waras anjing itu sahur mamang Yuda kita sukros itu apain gak usah anjing siaunya pakai deket anjing goblok rek musuh ono itu taci seta kok deket anjing anjing cik lo gak suka anjing kok orangnya aneh mau banget ya adeptus banget gak suka anjing sorry Hades ya saatnya kamu itu dipanggil Zeus kamu anjing kamu dipanggil Raiden Shogun ya dipanggil Raiden Shogun itu kamu anjing pakai deketnya goblok anjing. Dan kali kamu jangan pakai deket ya. Kasihan itu Raiden Shogun pakai apaan anjing? Adi. Anjing enggak ah, bangsat. Ini pakai Hutao. Oh, Hutao na pinung. Apa nih? Homa-homa. Let's go. Capar anjing. Let's go. Ini lain kali mah kita kedepannya harus memikirkan ide yang lain pak, konsepnya pak. Bisa ntar, bisa ini petinju lur aja. Iya itu pak, kita butuh konsep yang baru pak ya. Oke ini dialah ada bocil kematian di sini ya. Satu, dua, tiga. Grand Order dari Pendir jenderal dikeluarkan ya. Apakah janji mental? Oh janji mental harus dikeluarkan dan sebret langsung didukung oleh Fantastic Voyager di depan ya. Dan apakah menghasilkan crit damage dari Yula? Sedar-sedar. Dan akan membuat rata. Oh sayangnya ya patuhi shinobinya tidak mati ya di sana ya tidak ke bawah anjing dan tadi itu bocil kematiannya juga sempat bom-bom baku dan di sana ya kalau bahasa Indonesia itu bom-bom baku hantam ini udah jam berapa anjing ya jam 1 belum jam 3 gila kan orang gawe anjing. kan nggak apa-apa kan gawenya kan santu monitor. Dia pingnya merah. Ya di Arab itu nggak ada wifi, pak. Kiraku. Satu. Tatal. Ritual dulu. Oh iya ritual. Ritualnya apa nih? Merah mo. Ya be. Ini ngerti nggak dia nih? Oke udah. Tidak cukup pusing. Satu, dua, tiga. Grand Order sudah dikeluarkan OPT di sana ya, tepat di tengah ya, dan langsung saya langsung disebret oleh Judgmento. Oh, langsung musono itu tadi dari Sogu sudah dah spread sampai 5 juta dari kecilnya. Apakah akan meledak dan masukkan kerjanya? Ah, sayangnya tidak ini ya, apa tidak rata semuanya alias kerjanya ini tidak maksimal sepertinya ini. Kenapa, Pak? Apakah ada masalah dengan Yulanya atau tidak ini? Tepatnya bermasalah. Nah itu sepertinya begitu. Dawe emang. Sasagio. Ayah ulti ya? Iya. Sasag. Kita ulti nanti. Jawo Sasagio. Ritual di pohon. Ritual di pohon. Kita ritual di pohon ya. Biar bagus. Lupan. Lupanya. Ritual di pohon ya. Ahmed, si Ahmed kali Ahmed. Ahmed. Kita ritual di pohonnya. Kedimat. Kita ritual di pohonnya. Nah, oke. Okay. Yo, belayo. Ampar pisang. Pisang belum matang. Matang sebiji diuruh bari-bari. Hey. Yo, rambu. Yo, rambu. Nah, langsung menuju kunci semuanya.
menuju kunci, menuju kunci. Wah, kayak gitu. Siamet. Siamet. Dia masih melakukan ritualan. Net. Net. Oke, ini dia Yaru 1, 2, 3. Langsung dibuka oleh Penti di sana ya, terkumpul menjadi satu dan langsung judgement terdorongkan dan langsung ada ini sih dari Fantasy Quest dari Penti ya, dan ada sebar-sebar dari kecing 5 juta di sana ya. Apakah meledak? Oh, nampaknya langsung menuju kawang-awang ya. Dan sayang sekali ini mengekritnya meledaknya di saat mereka tuh pada terbang kawang-awang semua, Pak. Iya. Nah itu sih. Oke, itu dia untuk video kita kali ini ya. Meskipun tidak menghibur sama sekali, tapi ya sepertinya keadaan seperti itulah ya, Pak. Gimana, Pak? Ini pendapatnya, Pak? Namanya juga. Ya, seenggaknya kita terhibur sedikit ya. Iya. Jadi di sini juga gitu. Di sini niat kita hanya untuk bercanda semata ya. Jadi mohon maaf bila ada perkataan disengaja maupun tidak disengaja ya, karena pada dasarnya kita di sini hanya mencari sebuah kesenangan ya. seperti kata jenderal kita ya, itu dia. Oke, sayonara ya, sampai jumpa di next video, and bye bye.